Galeng. Mun siapa, Dek? Di rumah aja dong, di rumah. Di rumah ada 3. Terus yang baru melahirkan kemarin juga ada, dan anaknya ada 5. Itu kenapa jadi empat pencegahan dia kucingnya? Ini juga sebagai ada pencegahan lah ya, supaya ada jaga-jaga juga. Dan kebetulan di dinas ini ada vaksin gratis untuk anti rabies. Selain itu juga selain vaksin di sini juga biasanya kami juga vaksin tersendiri lah. Biasanya dokternya yang datangin. Bisa dijelaskan terkait vaksin rabies hari ini, Pak? Ini karena hari rabies sedunia diadakan tanggal 28 September. Jadi kami mengadakan vaksin rabies ini dari mulai tanggal 13 sampai 30. Artinya untuk 28 September itu hari rabies sedunia. Jadi kita memperingati hari rabies sedunia. Jadi betul-betul pengadakannya kita, Pak? Iya. Dari sekitar tanggal itu sampai tanggal 30 September. Targetnya berapa banyak, Pak? Targetnya sih sebenarnya sampai 150 sampai 200 ekor. Nah, soalnya yang tahun kemarin itu 115 ekor. Jadi mungkin ada peningkatan. Jadi kalau masyarakat ingin membawa hewannya ya, Pak, persyaratannya? Silakan kalau memang masyarakat perlu mau vaksinasi rabies untuk hewan-hewannya, silakan aja asal sampai tanggal 30 September. Jadi kita silakan lebih target dari itu, nggak apa-apa. Datang langsung ke sini, Pak? Maksud, datang langsung ke sini? Datang langsung ke sini, daftar dulu, daftar ke panitia, baru langsung ke kantor. Ini buka setiap hari, Pak? Iya, sampai Pak ya, tanggal 13 sampai tanggal 30 buka setiap hari. Kita melayani. Jamnya, Pak, waktu bukanya aja? Jam 9 sampai berapa? Satu. Hewan apa saja, Pak? Yang... Jadi hewan-hewan berdarah panas, terutama biasanya kan rabies ini menyerang pada hewan-hewan seperti kucing, anjing, kera, terus musang, atau hewan ya banyak di sini empat. Biasanya empat hewan itu. Tapi sejauh ini adalah, Pak, apa namanya? Penyakit rabies kemarin terjadi di Loka Baikat itu pada kucing. Malah pada kucing, pernah. Tahun 2019 sama 2020. Itu tambah liar kah kucingnya atau kayak apa, Pak? Kucing itu kalau tergantung tipenya. Kadang ada tipe yang diam, ya diam aja. Tapi begitu dipegang, dia bisa gigit. Ada juga yang model ngamuk, muter-muter, bekejang. Jadi tergantung jenisnya yang masuk itu. Tergantung kondisi kucingnya. Jadi bisa ke manusia lah. Kalau digigit manusia terjangkit tuh, bisa positif rabies. Jadi siapa kalau menemui kucing yang menggigit, walaupun kondisi bagaimanapun harus ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Hari ini aja daftar iya apa ya.